Tolong buka dulu kepala mesin rumput ni. Payah sangat. Itu dia tutup, dia kunci dengan gun dia tu. Jadi tak dapat dah nak buka. Ni kepala ni. Dibuka di kedai, tukar mata besi, baru kita boleh mesin rumput yang banyak yang tebal tu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long dah bawa dah mata mesin rumput tu. Pergi buka di kedai. Krek. Lama juga Pak Long dah tunggu. Tak boleh buka, cik. Punya ketegang dia punya nak tu. Tak boleh buka. Apa boleh buat lagi? Terpaksalah beli baru satu lagi. Tapi tak apa, cik. Adalah Pak Long nak buat macam mana. Meh, Pak Long tunjuk ni. Cik, makan modal cik. Nak buat lagu mana? Hari tu pernah Pak Long beli di Shopee. Tapi tak ngam dia punya apa lubang dia ni. Jadi Pak Long belilah yang baru. Beli hujung hak baru sekali dengan Pak Long suruh buh siap-siap. Lepas ni, idea Pak Long, Pak Long nak buat macam ni. Kalau Pak Long nak misi rumput menggunakan mata besi, Pak Long akan serlum ya ni. Lepas tu, kalau nak guna mata ni pula, buka, serlum hak ni pula. Ha, lagi mudah. Hak ni, kunci ketat-ketat. Hak ni, kunci ketat-ketat. Mari kita nak pasang tengok. Dah bubuh dulu dia punya apa minyak grease ni. Oh, dia. Buah sikit. Lubang sikit. Ha. Cari tak mana. Boleh lah. Okey, cik. Ha, macam tu. Yang ni kita menggunakan layar boleh, apa spanner boleh, tapi yang ni menggunakan Allen key. Cuba tengok, bismillah. Tak boleh lah masuk. Wah, tak masuk eh. Masuk cik. Beli mahal-mahal ni cik. Harga maklumlah harga lah ni. Masuk. Alhamdulillah masuk. Masuk cik. Ini tak apa. Okey. Siap. Yang ni. Baik cik, sementara Pak Long duduk panas enjin mesin rumput tu, Pak Long nak tunjukkan apa dulu. Tempat yang kita nak mesin hari ni, yang Pak Long nak mesin hari ni. Ini dia, nampak tak kawasan hitam-hitam ni? Kawasan hitam-hitam ni, Pak Long dah semut racun lebih daripada 2 minggu. Pak Long semut racun ni sebelum abah Pak Long mai ke kebun ni lagi. Ramai juga yang tanya, Pak Long guna racun apa? Pak Long guna racun Mesro 41 yang Pak Long beli di TikTok. Kesan dia, hasil dia, Pak tengok tu cerah tu. Cerah sungguh-sungguhnya. Ni Pak Long bubuh racun, Pak Long biar 2 minggu, lepas tu Pak Long mesin. Tak ada cakap-cakap lah. Dia akan jadi relai, relai macam ni. Relai. Dia relai. Hak ni. Hak ni. Hak ni lagi nampak. Nampak kat apa? Ni. Relai, relai tu. Kawasan yang Pak Long nak clearkan hari ni tak besar mana. Tapi hasil dia nanti bila Pak Long dah clearkan kawasan ni, lebih kurang dalam setengah jam macam tu habis kot. Sekejap lagi.
kita akan nampak lebih lapang. Sebabnya di kawasan ni dah lapang, dia campur ke sini. Dan Pak Long akan pergi sikit-sikit. Kawasan hijau tu yang Pak nampak tu, Pak Long dah semua racun 5 tong. Sampailah ke sana 3 hari lepas. Mungkin di kalangan hampa pencinta-pencinta alam, pencinta-pencinta kebun, tak setuju dengan Pak Long menggunakan racun jenis serapan ni. Selalulah duk suruh guna racun sentuhan, racun sentuhan. Pak Long ni dah 3 tahun dah buat kebun, cik. Pak Long guna racun sentuhan ni tak jalan, cik. Jalan sak ya. Tak sampai sebulan naik balik. Hari ni kita rapat betul-betul, kita sembok kawasan-kawasan yang kita tak tanam dengan tumbuhan-tumbuhan. Hampa tengok ni. Ni pokok cempedak Pak Long naik subuk. Pak Long dah semok dikeliling. Janganlah semua dekat sangat. Tak jadi, cik. Oleh kerana rumput dia tu terlalu rapuh, kena sikit saja dah terbang siap keluar dengan habuk-habuk. Pak Long kena pakai mask. Kalau tak pakai mask, dia masuk dalam ni. Dia bukan rumput rumput segar. Dia rumput mati. Dia kena sikit ya mati. Kalau kita tak gunakan mata besi pun, kita guna mata tali, jalan juga. Tapi hat ni lagi bagus. Berabuk. Tadi cakap belagak sangat. 20 minit boleh habis. Mana boleh habis 20 minit. Ni Pak Long dah mesti setengah jam lah. Nu ada sikit lagi tu. Kok mana pun target hari ni mesti habis sampai ke hujung sana. Jangan bimbang, cik. Hari ni belum masuk Ramadan. Ni lebih kurang dalam setengah jam lagi Pak Long akan balik. Malam ni kita pergi sembahyang terawih. Jomlah ke masjid. Cik,
Cik, kalau puan masih ingat, ni kayu yang Pak Long ambil dengan Bandung. Rupa-rupanya kayu ni lompong eh. Ringan. Tak boleh nak buat lau. Tak apalah, nanti kita buat kayu api saja. Ni saja kawasan yang ada. Ni adalah kawasan rumput yang paling tinggi setakat ni yang ada. Dia. Masa dia tak mati itu tinggi ni. Ni kita nak mesin. Bismillah. Alhamdulillah, Cik. Akhirnya selesai juga. Patutlah tinggi sangat, Cik. Rupanya tempat yang Pak Long misi ni, dia adalah tempat bakar dulu-dulu. Tanah gambut, tanah elok, tanah baja. Tu ha. Ni kawasan ni. Patutlah subur. Tu dia, Cik. Pak Long tunjuk hampa keliar sampai ke hujung sana. Rapuh saja, senang saja mesin. Pak Long ingatkan 20 minit saja. Sejam juga Pak Long habis misi rumput ni pukul 6.50. Pak Long nak pergi kutip telur. Hari ni adalah hari terakhir di bulan Syaban. Esok dah Ramadan. Malam ni kita pergi terawih. Pak Long rakamkan awal 2 hari untuk tuntunan hampa. Cukuplah dulu untuk video hari ni. Pak Long misi rumput lepas Pak Long racun. Walaupun Pak Long bekerja macam double kerja lah. Mula-mula kita sembuh racun dulu, lepas tu baru mesin rumput. Tapi hasilnya tu Pak Long rasa lebih mudah daripada Pak Long mesin rumput yang segak-segak. Salam jumpa lagi. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.